Momen apa yang menarik dan memorable terjadi di tim? Di Rota Kodet, Fes? Ya. Momen yang pastinya adalah acara ditutup dengan dangdutan. Biduan-biduan dangdut yang seksi-seksi. Itu keren sih. Maksudnya acaranya itu semuanya kayak sponsornya ya kalian, teman-teman. Gitu. Rota for Record dan semua orang yang datang dan support acara itu buat gue itu keunikan Rota for Deadfest. Karena sponsornya selalu itu. Selalu teman-teman. Gue juga ngerasa kalau enggak ada yang apa ya? Ini pure gitu, semua yang di 17 tahun yang lalu, men, kita enggak mikirin apa sih? Bukan mikirin bisa kumpul, mabokan, ewean. Ya gitu-gitu aja gitu maksudnya. Enggak banyak menunya. Jadi acara ini kayak kita bikin apa teman-teman bikin tempat buat kita main kayak kita nggak ada no pressure gitu, nggak ada persaingan bullshit apalah, nggak ada, semuanya fun, senang-senang. Mungkin hal buruknya adalah itu acara di lantai 2 bawah sampai nyampe bawah. itu ngacau tuh. Terus ya itu ini gila sih acara, paling enggak buat teman-teman yang nanti baru digging album ini, maka harus tahu kalau musik ekstrim ya emang musik panggung, semuanya itu ditentuin hasil akhirnya tuh di panggung, nggak ada rekaman sebagus apapun kalau lu nggak nunjukin itu di live show ya. Jadi ya itu kenangan acara itu sendiri aja udah kenangan. Sebenarnya semua yang terjadi di situ gua nggak bisa ceritain, bisa ditangkep BNN. tapi acara saat itu bener-bener dead and raw tapi kualitas. Sebetulnya sih waktu itu kita gara-gara nonton DVD-nya. Oh, gue gak salah lihat. Kita nonton di filmnya Dead Live in LA. Awalnya di situ. Itu sederhana banget. Dia cuma pakai 3 kamera. 3 doang di klub. Terus real gitu, raw. Enggak ada yang di kosmetik, enggak ada yang harus kelihatan fancy gitu. Death metal tuh enggak ada yang fancy apa sih? Gitu, ya kan? Kalau mau fancy kan banyak, ada K-pop, ada J-pop dan pop-pop lainnya ya. Death metal tuh gak ada fancy dan live show itu ngebuktiin gitu. Terus kita nonton live Cannibalism, Cannibal Corpse, masih VCD dulu tuh nonton. Terus gak, iya kalau bisa, kalau kita bisa punya show kayak gini, kita gak udah tua, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita masih bisa lihat. Orang-orang generasi berikutnya masih bisa lihat itu history gitu. Buat gua dan Rio saat itu mikirnya, wah harus live album. Dia keranjingan sama bikin event live yang sampai akhir hayatnya pun Rotor for Dead Fest 2 kan gila. Kalau orang yang datang ke situ ya kan itu buset. Belum pernah ada yang kayak gitu. Acara dengan konsep DIY gitu. Belum pernah ada. Dan kita cuman sebetulnya simpel enggak cuman pengen ya di hari tua nanti lah bisa nunjukin ke anak cucu mungkin, anak cucu orang, anak cucu tetangga kayak. Tapi pokoknya bisa bikin kalau ini loh, ini ada hasil, itu konkret loh. Live show tuh, itu ngebuktiin lo jadi musisi jauh sebelum YouTube. DVD. Dulu gitu, maksudnya orang tuh, ini dibikin jauh sebelum YouTube. Jadi menurut gua dari hal kecil yang cuman kayak asik juga ya, kalau kita nanti bisa punya kayak gini gitu. Simpel itu doang, nggak ada yang, wah nanti kalau kita bikin DVD ini nih kita bakal di, nggak ada, cuman pengen sangat senang bisa bikin kenangan buat ini mah buat diri sendiri sih, nah, and it works ya. Apa memori paling berkesan
Waduh, oke. Oke, oke. Memori yang paling berkesan. Memori yang paling berkesan emang sih si anjing deh yang tahu saya. Dia datang langsung ke spa dia. Dia udah paling-paling dah. Nah, momen gue yang paling berkesan adalah mungkin dia satu-satunya, mungkin, koreksi kalau gue salah. Mungkin dia satu-satunya saat itu bos label death metal. Salah satu yang terbesar di Indonesia bersama ESG. Mungkin dia salah satunya bos label yang cuman pakai celana karet, buka baju, badannya bawah kok. Dari band pertama sama band terakhir dia pogo. Itu udah. Lu enggak bisa lu enggak bisa terlalu ngarepin itu dari orang lain. Tapi Rio melakukan itu. Itu acara dia. Dia mau senang-senang. Dan dia berenang-renang. Dan lu bisa ngelihat dia berenang-renang. Buat gue itu sih, mana ada sih bos label, bos lo. Kita ngomong bos. Yang kayak dia gitu. Kayak tukang buah, dan aneh-aneh. Saat itu emang itu yang paling ideal mungkin karena nggak terlalu banyak terus kita udah tahu kualitas masing-masing kayak udah siap dengan bukannya berarti band-band kota lain nggak siap nggak kos juga karena ini emang acara DIY gitu kan sebisa mungkin dana yang terpakai ya memang sebisa mungkin memaksimalkan produksi recording itu sendiri equipment di panggung jadi ya gue bisa ngerti sih dan kita punya kedekatan emosional gitu. Kayak empat band itu punya kedekatan emosional kayak ya kalau gue kesana gue nginep di kosan kemana di Jakarta nginep di kosan kayak gitulah kan gue bilang ada lebih kayak teman-teman kita main bikin teman main bikin teman dan direkam gitu lu sebenarnya cuma ngelihat anak muda gue udah main-main doang gitu ya kan sebenarnya gitu tapi ya dibalut dengan musikalitas yang bisa gue bilang membanggakan ya membanggakan. Hal apa aja ya? Cuma ada di MPR yang nggak ada di acara ada pas Oh yang udah pasti durasi kita dapat check sound yang enak. Karena cuma kita berempat yang main, yang setting. Jadi ya emang perfect sih. Tiap band bisa nunjukin karakternya sendiri-sendiri. Itu empat band soalnya beda semua loh. Iya kan? Gak ada yang sama soalnya gitu. Kita punya kuncian masing-masing lah. Istilahnya kan kita, ngotong mikrofon segala. Itu bebas. Terus kita manggung juga puas. Karena ya emang kita dapat waktu yang cukup gitu. Waktu yang enak. Alat yang enak, sound system yang asik banget lah kalau mau unjuk gigi gitu kasarnya karena percuma lo latihan capek-capek lo nggak mungkin soalnya butut ya kan jadi itu gua, menurut gua saat itu acara yang bisa gua bilang bule banget lah nggak di gor nggak di lapangan poli nggak di emang di klub di pub jangan di pub terus penontonnya semua emang metalhead, emang bukan istilahnya ya yang datang tuh yang benar-benar mau datang dari luar kota, dari luar Bandung juga banyak itu ya. Ya semua yang lu lihat saat itu sih emang ya kalau gue pribadi ya sampai saat itu tuh gue belum ngerasain itu ada di acara sebelumnya.